12 menit. Nah, ini yang lainnya rumus. Kalau kita running, dia kan hasilnya di 5 DT gitu ya. Hasilnya 5 DT betul. 5 DT ya. Anda kan di 5 DT. Kan gitu. Nah, terus ternyata kok sering ada laporan gantung gitu ya. Iya. Nah, laporan gantung itu harus di loading time ya. Lagi ke produksi gitu ya. Kan yang dilakukan produksi. Pak, ini gantung-gantung nih loading time-nya berapa menit? 2 menit. Nah, mereka tuh harusnya stopwatch harusnya. Misalkan oh ini loadingnya 4,5 menit misalkan gitu ya. Terus traveling time nya berapa? Oh naik misalkan jadi 15 menit. Nah seharusnya dengan kondisi seperti itu kan gantung-gantung tuh awalnya harusnya kita perlu ngisi berapa sih? Berarti perlunya 5 ya, masih 5 ya. Jadi masih enggak terlalu signifikan perbedaannya gitu kan. Oh, berarti kalau kita ingin menghitung MF-nya itu, Pak, berarti kita harus tanyakan itu dulu waktu